Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Habib. Ya, pada video kali ini saya akan membahas ya salah satu penyakit yang cukup sering ya dijumpai di burung merpati ya, yaitu penyakit berak darah atau bahasa kerennya koksidosis ya. Sekalian saya packing ya, sekalian bikin konten lah. Nah, koksidosis ini atau berak darah ini penyakit yang menyerang pencernaan ya teman-teman, dan diakibatkan oleh bakteri, bakterinya sejenis protozoa, yaitu apa ya, saya lupa ininya ya. nama bakterinya itu Eimeria gitu ya menurut Medion, dan dari genus itu terutama yang bisa yang sering mengakibatkan koksidosis ya. Jadi si bakterinya ini menyerang usus halus ya, pencernaan, dan mengakibatkan iritasi atau peradangan. Nah, peradangannya itu mengakibatkan pendarahan atau terbukanya luka lah ya. Jadi keluar darah, akhirnya si darah itu keluar lewat kotoran, feses. Jadinya ya berak darah gitu ya. Koksidosis sendiri atau berak darah termasuk penyakit yang sedang lah ya untuk ancaman kematiannya ya, karena kalau dibilang nggak mengancam juga sebenarnya bahaya ya, bisa bikin kematian. Tapi untuk tingkat pengobatannya itu biasanya relatif kemungkinan berhasil sembuhnya itu lebih besar gitu. Nah, tentunya kalau ditangani dengan tepat ya. Nah, gimana cara nanganinya? Yuk kita lanjut. Ya, sebelum ke cara menanganinya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu nih gejala-gejala apa sih yang ditimbulkan dari penyakit koksidosis ini. Yang pertama nih biasanya gejala awal ya, tahap awal itu burung udah mulai kayak meriang-meriang ya, di sayap itu yang biasanya nggak semper jadi semper ya, lemas, terus makannya agak berkurang, nafsu makan berkurang, burung seperti ngantuk, terus di bagian kepala itu mulai berdiri-berdiri bulu ya, dan lain sebagainya. Itu yang tahap pertama biasanya. Nah, nanti selanjutnya biasanya udah mulai jelas itu keluar kotoran yang berdarah ya, atau keluar darah di kotorannya. Nah, terkadang juga kotorannya itu basah ya, sampai ke bagian apa sih namanya, bulu-bulu yang itu jubur ya, seperti itu teman-teman. Penular koksidosis ini menular melalui ya lingkungan ya, misalkan di tanah itu ada bakteri, ketelan dan lain sebagainya. Penularnya itu secara langsung biasanya ya apa sih namanya, matuk kotoran yang ada darahnya, atau minum yang bekas si minum yang ada darahnya yang kekontaminasi dengan bakteri tersebut ya, dan sebagainya ya. Untuk pencegahan ya, rutin bersihkan litter atau pakan, wadah pakan, aksesoris kandang dan sebagainya itu rutin ya, terutama jika punya kandang kembaran atau yang burungnya itu kondisinya banyak ya, ya itu harus rutin dibersihkan. Lalu gimana cara ngobatinya bang? Cara ngobatinya yang pertama ya teman-teman, pisahkan dulu atau isolasi ya, atau karantina ya, di karantina dulu burung yang terindikasi kena penyakit koksidosis. Dipisahkan di kandang terpisah biar tidak menular ke yang lainnya ya. Yang kedua, diberikan antibiotik ya tentunya, karena penyakitnya kan diakibatkan oleh bakteri ya, tentu dikasihnya antibiotik untuk mengobati atau menghancurkan bakteri tersebut. Antibiotiknya merek apa bang? Antibiotiknya mereknya ini nggak di endorse ya teman-teman, tapi untuk mempermudah teman-teman ya, bisa pakai merek Coxy, ada juga Coxidec, ada juga Toladrek ya, atau apa gitu ya, ada juga terapi itu dari produk Medion ya teman-teman. Tapi yang biasa dipakai biasanya Coxy ya, sama Coxidec, itu yang ibaratnya spesifik untuk koksidosis. Bisa cari di toko pakan ya, ada biasanya, harganya juga murah. Dosis pemakaiannya gimana? Dosis pemakaiannya kalau saya biasanya setengahnya dosis ayam ya, karena yang biasa dipakai di apa sih, dosis yang tertera itu biasanya untuk ayam. Nah, kalau untuk merpati ya udah pakai aja dosis setengah dosis ayam dewasa, atau dipakai dosis anak ayam ya. Biasanya dalam waktu 3-5 hari itu udah menunjukkan gejala sembuh ya. Saya juga ada tuh burung yang kemarin kena koksidosis gitu ya. Tinggal penyembuhan atau tinggal nunggu fit lagi badannya. Atau jika teman-teman pengen pakai yang alami bang, saya pengennya alami bang, nggak mau yang kimia ya, boleh ya.
bisa teman-teman bisa pakai beberapa herbal untuk mengobati oksidosisnya ya. Herbal apa yang bisa pakai, yaitu yang herbal yang sifatnya itu sebagai antibiotik alami ya, seperti kunyit ya, lalu kencur, juga bisa juga menggunakan daun pepaya ya, juga bisa pakai apa sih namanya, sirih ya, daun sirih dan sebagainya ya. Cara pengolahannya ya tentu aja diambil ekstraknya ya, bisa juga diparut, diambil airnya, bisa juga diseduh, diambil airnya. Tapi pemberiannya harus rutin ya teman-teman, harus sering gitu ya, misalkan sehari 2 kali ya, misalkan 3 kali ya, silakanlah itu pilihan masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan udah parah banget ya, saya saranin sih pakai yang obat yang kimiawi aja ya, karena akan lebih cepat efeknya dan burung kemungkinan selamatnya itu lebih besar. Oke teman-teman, gitu aja ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.